Seorang ibu muda yang merupakan warga Jalan Kampung Jati, Kota Parepare bernama Nurlina, kini menjalani perawatan di ruang bersalin Rumah Sakit Dr. Sumantri, Kota Parepare, pasca melahirkan ketiga anak kembarnya secara normal, Senin 18 April 2016, dini hari. Ketiga anak kembar dari pasangan Israel dan Nurlina berada di ruangan inkubator untuk menjalani perawatan khusus dari tim dokter. Jen, yang merupakan salah satu bidan di Rumah Sakit Sumantri, menuturkan bahwa ini kali pertama seorang ibu muda melahirkan bayi kembar tiga secara normal. Yang bayi kedua lahir kepala, yang kedua lahir sekitar jam 6, beratnya 1.400. Bayi ketiga lahir jam 6.45 dengan berat badan 2.000. Kami segera rujuk karena bayi BWLR, kurang berat dalam keadaan rendah. Terus dia juga hipotermi, jadi dibawa ke rumah sakit tipe B jam 7. Itu ketiga-tiganya lahir normal? Lahir normal. Nurlina yang masih berumur 23 tahun ini tampak bahagia dan tidak menyangka dirinya akan diberikan anak kembar tiga oleh sang kuasa. Dari ruang bersalin Rumah Sakit Dr. Sumantri, Wahyu Pare TV mengabarkan.